kalau secara realistis mah, Billy selalu bilang sama Cika, Cik yang penting jangan narkoba, itu yang utama. Kalau event kita ngomong realistis, kalau event ada teman atau siapa yang ulang tahun, kita party sekali dua kali dalam sebulan ya itu better lah. Itu nggak masalah. Namanya jiwa muda party dalam arti party yang kita seru-seruan sama teman-teman yang memang ada acara, bukan hal yang oh tujuan kita datang ke tempat klub kita hura-hura segala macam. Tanda kutip tanpa narkoba ya, itu memang gak dibolehkan. Tapi kalau aku nih misalkan sama Cika, kita part, jujur bilang part sama Cika. Kalau ada event dalam arti ada acara kayak nasar, kayak teman ulang tahun, ke party segala macam, itu mah kita biasa Cika ya. Gak tau batasan dan jangan pakai narkoba, udah itu aja. Cika udah pasti tahu diri, Cika udah pasti punya pemikiran lama-lama semakin dewasa. Dia tahu mana yang baik, mana yang gak baik. Mama jangan khawatir, intinya adalah Cika kalau misalnya melakukan hal-hal yang aneh-aneh, kalau selagi sama Billy, pasti dilarang. Apalagi gak mungkin pakai narkoba, gak mungkin. Tapi setidaknya kalau yang terlalu parah banget nggak mungkin dia lakuin, dia pasti baca berita selengkapnya di www.hopes.id.